Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin es lilin serut ya. Es lilin nanas diserut ya sama ketimun. Nah, ini guys ya. Bahan-bahannya sudah siapin. Nah, nanasnya sudah dikupas, tinggal serut ya. Nanti diserut-serut ya. Sama ketimunnya. Nah, ini udah bersih, tadi udah aku cuci sama garam ya, biar nanasnya enggak gimana nedas ya, harus dicuci sama garam. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah aku siapin semua ya. Pakai cabai rawit, aku pakai 7 ya. Nah, pakai 7 pakai 1 sendok gula pasir, setengah sendok garam, sama 1 butir terasi ya, sama ini asam jawa ya secukupnya. Terus pakai 2 butir ya, 2 butir gula merah. Bikin rujak serut nanas ya, serut nanas es lilin, dibikin es lilin ya. Nah guys, nanti dihaluskan terus dituangkan ke sini. Ini nanti diserut dulu ya. Nah, pakai ini serutnya guys, serut ya. Udah, sekarang mau ngulek atau menghaluskan bumbunya dulu ya. Udah, let's go langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya mau menghaluskan bumbu-bumbunya rujak dulu ya guys ya. Nah, ini gula merahnya aku taruh sini dulu. Gulanya aku iris-iris ya biar cepat, karena tempernya kecil, cobeknya kecil. Gulanya pakai segini dulu ya guys ya, takutnya nanti kemanisan. Pakai 1 biji stok. Dikasih air matang ya, yang udah matang ya. Thank you.
taruh sini dulu. Sekarang serut nanasnya. Ini pakai ketimun kecil yang dari apa Jepang namanya. Ditambah sama nanas. Nanasnya enggak aku pakai semua ya, pakai separuh aja, sudah cukup, sudah banyak ya. Udah diserut hasilnya. Sekarang bumbunya ditaruh di sini ya. Bumbunya ditaruh sini. Diaduk-aduk sampai merata ya. Terus ditambah air secukupnya.
air secukupnya, air matang ya, pakai air matang secukupnya. Air matangnya sudah dingin ya. Nah, baru dicoba. Kurang apa? Tambah sedikit gula pasir ya. Airnya kurang dikit juga. Ya udah siap dibungkus ya, siap dibungkusin dalam plastik, pastinya es ya. Plastiknya kecilan guys, gak besar.
Guys, udah siap dibungkusin semua ya tadi ya. Es serut nanas ya, es lilin. Nah, kalau udah siap nanti ini ditaruh di kulkas ya, di kulkas di atas ya. Biar jadi es. Nah, guys. Ini ada yang besar karena plastiknya enggak ada ya, secukupnya. Yang penting jadi ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan disegi. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Maaf ya agak berisik itu buka AC ya. Nah, sekarang ditaruh di kulkas di atas ya. Let's go. Ini guys, es rujaknya sudah siap dihidangkan. Wow, mantap. Seger pokoknya. Jus. Cocok buat musim panas nih. Sekarang di Hong Kong panas banget. Mantap. Es lilin rujak serut nanas sama timun ya.